Kesel tiap nongkrong teh korek hilang, korek hilang. Beli lagi, hilang lagi. Yang main gitar dulu daripada mikirin korek. Ku ambil gitar dan ku mainkan. Kenapa ya gitarnya gak enakan gini? Gitarnya apa suaranya? Sama mancing-mancing. Gitarnya, nih lihat senarnya juga karatan gini, bukan deh suaranya. Beli dong. Anggap sepi. Beli mah gampang, tapi kan kita harus kasih tips beli senar gitar yang bagus dan murah. Mau tahu? Mau. Ya udah, aku kasih tahu senar gitar murah dan bagus ala Extra Tips. Nah, sebelum memilih senar gitar itu kita harus tahu ketebalannya, terus itu pokoknya mah. Yang penting mah kita cari yang paling murah ala Extra Tips. Nanti aku kasih tahu bentar ya. Ini dia. Nah, yang pertama aku punya Elise. Ini satu setnya harganya Rp15.000 aja. Ini lumayan bagus buat kalian buat nongkrong-nongkrong sama anak-anak komplek main gitar. Jadi kalau kepepet-kepepet banget ini lumayan bagus, tapi kelemahannya dia cepat putus dan agak keras. Nah, sekarang aku punya Pyramid. Pasti kalian udah pada tahu dong merek senar Pyramid ini karena terkenal banget dan ini legend banget. Dan kalian gak akan susah carinya karena di warung-warung juga ada dan ini satu setnya cuman Rp15.000. Kekurangannya ini keras dan gampang putus, kelebihannya bisa diketeng. Nah, yang ketiga ada GM. GM ini bukan GM helm ya, ini GM senar, artinya galeri musik. Dan ini tuh senar yang paling murah di antara ketiga tadi, ini paling murah harganya cuma Rp10.000. Kelemahannya sama, gampang putus juga dan kebeneran aku pakai senar GM juga. Nah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, putus kan? Iya, digunting mah putus. Nih, akan tenang-tenang. Kalau mau balikan lagi bisa tinggal balikan nih. Tapi kayaknya gak mau balikan deh. Emang mau putus? Nah, sekarang kan kita udah punya 3 senar nih. Kira-kira Coklat Friends pilih yang mana? Kalau aku sih yang ini. Kenapa, hei? Kosong. Ya udah nih, beli aja nih. Beli? Iya, beli. Kasih duit, hei. Capek, Neng. Ntar aja, share lah sekarang, mah. Nanti bangun tidur baru. Beli senar. Terima kasih.